Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan my channel Reptil Kontrakan. Kali ini guys, kita lagi ngasih makan ular super tiger ya. Reptik super tiger. Dia udah 2 bulan nih. Udah 2 bulan dia gak mau makan ya. Gara-gara mulutnya tuh nyendul kandang rubring gitu, jadi mulutnya tuh jontor gitu, jontor gitu. Nah, lagi libur hari Minggu ini libur, kebetulan dia baru habis shedding ya, udah 2 bulan gak mau makan. Nah, habis shedding nih dia mau makan ya guys. Kita udah nyiapin kepala ayam sekilo guys. Nih, seneng banget nih. Dia udah mau makan ya. Kalau manusia mah 2 bulan gak makan, minum doang. Kebayang ya guys ya. Badannya juga udah agak kurus nih ular. Warnanya cakep banget. Stripnya boleh diadu. Super tiger yang kali ini yang punya gua boleh diadu. Dia head albino ya guys. Ini dia lagi makan nih. Kita kasih lihat ya. Ya tuh guys. Kita lagi siapin. Nah, kita lagi suapin dia kepala ayam, harus disambung nih. Ini dia morphnya super tiger head albino, kawinan dari tiger klasik dikawinin dengan tiger klasik, jadinya coraknya gini guys. Super tiger head albino harusnya tadi disambung terus nih guys, karena tadi megang HP jadi agak susah. Tuh guys, alhamdulillah dia mau, udah mau makan lagi ya. 2 bulan guys. Ambil badannya semua, kak, kesana kasih lihat. Nanti gue kasih lihat foto-foto dia guys ya. Lagi warnanya cerah. Ini lagi makan berubah dia nih, warnanya agak gelap. Biasanya kalau lagi dia habis tidur tuh warnanya terang banget. Ini buat kalian yang buat kalian yang kantongnya tipis ya guys, ngasih red itu kan mahal ya. Red itu satunya yang afkiran tuh 30 ribuan. Kalau lagi nggak ada duit ya coba aja disambung sama kepala ayam, jadi rada ngeringanin lah. Nah, harus belajar dulu tuh caranya ngasih makan kepala ayam ya. Awal-awalnya agak sulit tuh, nanti gua buatin videonya ya, tutorialnya ya. Tuh lihat tuh ya guys, pinter tuh ya kak, pinter nih guys. Ularnya lagi makan pala ayam ya. Jadi kalian kalau mau tahu cara-caranya, ini caranya nih ya. Kalau dari awal dia belum mau pala ayam, misalnya dia maunya sama tikus nih, tikusnya dulu, pertama pas tikusnya udah mau ditelen baru disambung sama kepala ayam. Pegangnya pakai ini ya, biar tangannya aman, biar safety ya. Kalau enggak bahaya, giginya tajam banget. Ini ular gua super tiger head albino. Nah, dia udah nggak mau makan sekitaran 2 bulan lebih. Ini baru mau makan lagi, makanya disediain kepala ayamnya nih sampai 2 kilo ya. Hey guys, guys, sambungin guys. Ntar dia pas mangap, jadi masuk lagi, sambung terus.
kelepas nih, kedua orang mama dia lepas. Susah dia nih kalau ditutupin gini, kadang-kadang ketutup dia nggak mau lagi. Videonya disambung ya guys, sama waktu itu kan dia makannya baru 4 ayam, terus baru 4 kepala ayam, terus udah berhenti makannya. Nungguin dia ganti kulit lagi, si mulutnya rubringnya tuh kempes, udah nggak sakit, dia baru mau mulai makan lagi. Kebayang ya guys ya, kalau 2 bulan gak makan kan kesian dia ya. Dia cuma minum doang, minum. Karena dia nyundul kaca, si mulutnya tuh nyundulin kaca, jadi bengkak kan, bengkaknya parah. Dia gak mau makan. Mau makannya kalau udah shedding, dia shedding, mulutnya udah kempes tuh, udah mendingan ya, baru dia mau makan lagi. Nah, gitu guys, sambung. Kalau yang satu udah mau habis di mulutnya, sambung. Lihat tuh mulutnya, karena dia bekas rubing ya, nyundul kandang ya, rubing dia ya. Jadi lihat mulutnya jadi pendek. Harusnya palanya bagus, mulus ya, lancip. Ini jadi pendek gitu tuh palanya. Harusnya dia udah gede banget nih, udah gemuk. Ini seksnya dia itu ya, apa? Male. Jantan dia male. Tuh, udah mulai masuk si tengkorak-tengkorak kepala ayamnya udah masuk, udah lepasin aja. Dan dia sedot sendiri masuk. Jadi ini nih guys, ini 2 kilo nih ya, kira-kira 2 kiloan kepala ayam ya. Ntar kalau dia udah nyaman, sebenarnya kalau ini mah karena dia rubring doang, karena dia rubing, apa, mulutnya bengkak, jadi gua suapin. Harusnya mah dia udah mau sendiri kepala ayam dia, dari mulai gua keep tuh 2 bulan dia udah mulai mau, udah bisa, udah belajar kepala ayam ya, sambung. Awalnya dari tikus disambung ke kepala ayam. Ini biasanya kalau dia nggak sakit, mulutnya ditaruh aja, satu dia makan, satu dia makan. Terus sampai 1 kilo sampai 2 kilo dihabisin sendiri tanpa disuapin. Ini karena dia mulutnya sakit, jadi gua bantuin dia, takutnya dia putus, dia nggak mau makan lagi, dia kerasa mulutnya kan sakit, jadi dia nggak mau makan lagi. Makanya gua bantuin dia, nggak boleh terlalu didorong, dipaksa. Kalau udah tinggal lehernya, siap-siap lagi, ambil lagi. Ntar kalau dia udah nyaman tuh kepalanya bisa dipegang begini, pegang begini, tinggal masukin gitu. Dia masih ragu-ragu nih, disangkanya makanannya tuh mau diambil. Nah guys, lihat guys ya, jangan keburu dia mingkem, takutnya dia nggak mau lagi nih. Kalian harus pinter, ini kan ularnya belum nyaman ya, jadi ngebelit mulu, muter-muter. Harus pinter, jadi si pas dia nutupin tuh
puter-puter harus bisa terus masukin. Dia kan muter-muter tuh, ikutin dia. Harus searah pala ayamnya ya. Jadi kalau dia malang, susah masuknya. Arahin kepalanya dulu tuh, si tengkorak ayamnya dulu kepalanya. Nah sebenarnya kalau udah gini nih bisa dia pakai tangan dituin. Lanjut. Tuh guys, pinter ya tuh, udah tuh. Udah mau dia nih. Masukin aja pakai tangan gak apa-apa nih. Tapi jangan terlalu dalam tangan kalian, hati-hati. Soalnya nih gigi agifanya tuh tajam banget. Udah kayak pecahan kaca giginya dia. Giginya tuh ada ratusan guys. Jadi kalau patah giginya ganti-ganti gitu terus dia mah. Nah tuh udah mau masuk, siap-siap lagi. Ambil lagi. Ya, lanjut sambung tuh. Yang di mulut udah mau masuk, udah mau ketelan, sebelum dia mingkem, mulutnya rapet, kalian masukin lagi lanjut. Buat teman-teman yang ularnya nyundul kandang ya, rubbing mulutnya, mau kasih makannya gitu, pas abis shedding dia udah mulai kempes, mulutnya sembuh, baru tuh dia mulai nggak ngerasa sakit, mulutnya baru dia mau makan. Nah kayak giniin aja. Jadi badannya nggak habis, nggak kurus, nggak habis. Ini udah mau masuk kan, buru-buru. Siap, siap. Ntar dia banget. Langsung dorong lagi. Tuh. Dia nih super tiger head albino, berarti dia indukannya sebelumnya tiger klasik dikali tiger klasik, jadinya jadi super tiger. Nah mungkin tigernya tuh ada bawa head albino, jadi dia bawa gen head albinonya nih. Ma bapaknya bawa gen albino, tiger klasiknya tuh head albino. Kalau enggak salah satu dari indukannya tuh tiger klasik albino. Nah keluarnya jadi super tiger gini, warnanya kayak stripnya tuh panjang nih, nih super tiger nih, ciri khas super tiger ini nih, nih putih nih panjang. Kalau yang klasik kan cuman ininya kayak kapsul doang nih. Kapsul nih putih-putih ini nih. Lanjut tuh dia. Oh iya, buat kalian, buat kalian teman-teman yang udah subscribe channel Reptil Kontrakan, terima kasih banyak ya udah mau dukung channel kita, channel gua. Subscribe-nya kan gratis ya, jangan malu-malu subscribe, jangan takut-takut pulsanya habis, subscribe-nya gratis. Jadi buat teman-teman yang udah dukung, subscribe, sehat selalu buat kalian, berkah selalu. Dukung terus, komen apa yang kurang di channel Reptil Kontrakan, supaya gue bisa buat video yang lebih bagus. Pokoknya berkah buat kalian ya, udah subscribe, udah nonton, apalagi mau bantu share ya.
lanjut terus tuh guys. Coba sorot satu badan. Oh, kepalanya jadi pendek, jadi jelek ya. Bentuknya si hidungnya jadi pendek. Dia nyundul kandang mulu guys. Ini karena lagi makan warnanya agak gelap. Kalau dia udah kena panas, ini warnanya cakep banget, cakep banget guys. Boleh diadu deh belangnya dia nih. Ini gua dapet ular ini dari baby dari teman gua di Sukabumi. Ini guys, ini udah mulai habis ya, udah tinggal setengah ya. Tadinya muntung ya. Munjung ya, penuh 2 kilo. Kayaknya buat dia semua nih. Banyak iklannya ya guys, nggak apa-apa ya. Itu ownernya reptil kontrakan guys. Itu anak gua guys. Harus siap-siap lagi nih, turun lagi. Ularnya beda-beda karakternya, ada yang bisa langsung dipegangin, palanya disuapin gitu ya, didorong. Ada yang nggak mau, nih kan dia kayaknya agak malu-malu nih karakternya nih. Jadi makanannya tuh ditutupin mulu, diputer-puter mulu. Ada yang udah, kalau udah nyaman banget dia tuh tinggal dipegangin, palanya tinggal didorong-dorong gitu. Tuh kan diputer-puter, dibelit-belit aja mulu. Jadi kitanya agak susah kan ngedorongnya. Tapi ada ular yang karakternya tuh dia dipegangin palanya mau guys, didorongin gitu. Siap-siap lagi. Sambung. Tuh, pegang kalau udah mulai agak ini mah. Lihat ya turun ya, kepala ayamnya masuk dia. Turun. Hidungnya jadi jelek ya, hidungnya bagian sini jadi jelek. Harusnya dia kan hidungnya bagus ya. Jadi pesek ya. Sambung ya, siap-siap. Lihat posisinya pala ayamnya, biar sejajar kan sama pala dia. Tuh, masuk tuh.
Kalau dikasih kepala ayam warnanya agak kurang guys, buat si ular kulitnya tuh warnanya agak kurang bagus sebenarnya. Yang bagus itu kalian kasih binatang-binatang pengerat ya, kayak rat, marmot, kelinci, itu warnanya dia bakalan lebih bagus warnanya. Si otot badannya tuh juga sebenarnya dia lebih bagus pakai rat. Buat teman-teman yang ularnya mau dilombain tuh, biasanya tuh yang mau diikutin kontes tuh biasanya pakai makanannya, kalau bisa mah jangan kepala ayam terus. Jadi dia badannya tuh berotot bagus guys. Oh iya, buat kalian-kalian juga yang masih mikirnya tuh kalau ular itu geli, jijik gitu ya, mereka tuh gak jijik guys, mereka kulitnya tuh biasa aja, gak kayak licin-licin gitu kayak belut yang ada di bayangan, kayak udah yang ada di bayangan kalian gitu kayaknya ular tuh licin, geli gitu. Enggak guys, sama aja kulitnya mah biasa, kayak megang kulit itu aja, apa biasa kulit orang lah gitu. Cuman dia mah sisik kan, pakai bersisik. Enggak licin, enggak kayak belut gitu, enggak. Kayaknya harus gimana nih. Tadi makin kesana. Guys, masih lanjut ya guys, sampai habis ya kepala ayamnya nih. Kalian jadi bisa ada bayangan tuh caranya gimana kalau ular kalian rubring, mulutnya sakit. Oke guys, sekian dulu ya video dari gua. Gua mau lanjut nih, dia masih banyak tuh. Jangan lupa ya, like, subscribe, and comment. Kalau bisa share, bantu share ya channel Reptil Kontrakan. Gua lanjut lagi ngasih makannya biar sampai habis ya guys ya. Semoga kalian di sana sehat selalu, berkah selalu buat kalian. See you guys.